Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanaogi. Buat sahabat Pole Tanaogi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua dan dilimpahkan rezekinya di masa yang sangat sulit ini. Nah, video kali ini saya akan membuat masakan khas Jawa Timur, yaitu lapis daging sapi. Kan ini juga salah satu masakan khas Jawa Timur yang sangat enak. Nah, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Satu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Nah, sekarang kita akan lihat bahan-bahannya. Resep masakan kita hari ini yaitu lapis daging sapi. Saya akan memulai dengan bahan-bahan yang kita haluskan, yaitu 15 siung bawang merah, 25 buah cabai rawit, ini bisa dikurangin atau ditambah, ini opsional, 10 siung bawang putih, 10 buah kemiri, 4 cm jahe, 8 cm kunyit. Nah, terus tambahannya adalah 1/4 sendok jinten, 1 sendok ketumbar, dan 2 sendok merica. Nah, ini bumbu-bumbu nanti akan kita haluskan. Nah, bahan tambahannya yaitu minyak secukupnya, gula setengah sendok, garam secukupnya, dan kecap secukupnya. Adapun juga bumbu-bumbu tambahannya yaitu 2 batang serai yang sudah digeprek, laos yang sudah digeprek sekitar 2 cm, 3 cm kayu manis, 5 lembar daun jeruk, dan ini adalah 15 butir telur. Dan dagingnya ini sekitar 1,5 kg. Nah, sekarang saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu halusnya. Pertama saya akan masukkan bawang merah, cabai rawit, kunyit, bawang putih, dan kemiri. Nah, sekarang saya masukkan juga mericanya biar nanti sekalian langsung bercampur sama jinten dan ketumbar. Sekarang saya akan blender dulu ini. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang saya akan mencampurkan dengan dagingnya atau marinase dengan dagingnya. Sekarang saya akan marinase dagingnya dengan bumbu halusnya. Nah, ini setelah dicampur, biarkan sekitar 20 menit di kulkas biar bumbunya agak meresap. Nah, ini saya akan campur, saya akan remas-remas. Nah, ini sudah bumbunya sudah bercampur. Setelah itu saya akan diamkan sekitar 20 menit. Ini boleh dimasukkan dalam kulkas sambil menunggu 20 menit. Saya akan masukkan dalam kulkas. Nah, langkah berikutnya saya sudah masukkan minyak secukupnya. Setelah itu saya akan menumis dulu dagingnya bersama bumbunya. Ini kita tumis sampai dagingnya berubah warna. Rasanya tuh berubahnya warnanya agak kecoklat-coklatan. Ini dagingnya sudah 20 menit di kulkas. Nanti warna dagingnya sudah berubah agak kecoklat-coklatan, baru nanti kita masukkan bumbu tambahannya. Nah, kita aduk pelan-pelan. Ini kita tumis dengan api kecil. Ini dagingnya sudah mulai agak berubah warna. Nah, ini dagingnya sudah berubah warna. Saya akan masukkan air sekitar 1 liter. Setelah itu saya akan masukkan serainya 2 batang, lengkuas, kayu manis, dan daun jeruk. Nah, daun jeruknya saya robek-robek dulu biar baunya nanti semakin harum. Setelah itu kecap. Nah, masakan daging lapis ini sangat simpel karena semua bumbunya kita masukkan bersama dengan dagingnya beserta dengan bumbu tambahannya. Setelah itu kita tinggal tunggu sampai dia matang. Habis itu kita coba ininya, kita tinggal coba
garamnya. Nah, ini masih ada sisa kecap sedikit, saya habiskan biar tidak mubazir. Nah, sebelum saya ungkep, saya tambahkan sedikit kecapnya karena ini kelihatannya kurang kecap. Nah, kecap ini opsional, boleh kita pakai sesuai dengan selera. Nah, hasilnya itu nanti ini agak-agak sedikit agak hitam karena kecap. Karena ini sudah mendidih, sekarang saya akan ungkep, saya akan tutup, saya akan masak dengan api kecil. Nah, ini sudah mendidih, nanti tinggal diaduk sekali-sekali supaya bawahnya tidak gosong. Nah, sambil diaduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah masak sekitar 15 menit. Baunya sangat harum. Kombinasi laos, daun jeruk, serai dan jahe. Rasanya pasti enak dan gurih. Sekarang saya akan masukkan telurnya supaya nanti telurnya juga keras. Nah, nanti kan telurnya juga meresap bumbu-bumbunya. Ini saya pakai 15 telur. Ini warnanya sudah agak kehitam-hitaman karena kecapnya. Tadi sebenarnya masakan ini mirip-mirip semur ya. Mirip tapi tidak seperti semur, mirip semur. Nah, saya akan masukkan juga sekarang gulanya. Dan garam setengah sendok makan. Nanti setelah mau diangkat baru nanti kita coba garamnya sudah cukup apa belum. Ini saya masukkan setengah sendok makan. Nanti terakhir sebelum kita angkat kita akan coba lagi. Nah, setelah saya masak sekitar 1 jam setengah, sekarang saya akan periksa dulu garamnya sudah cukup apa belum. Saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya sudah cukup. Sekarang saya akan periksa dulu dagingnya sudah empuk apa belum. Kelihatannya ini sudah empuk ini. Ya, dagingnya sudah empuk. Sekarang saya akan angkat. Baunya sangat harum dan dagingnya juga sudah sangat empuk. Nah, ini dia hasilnya resep masakan kita hari ini, yaitu lapis daging sapi, masakan khas Jawa Timur, yaitu itu perpaduan kecap dan banyak rempah-rempahnya yang membuat masakannya sangat enak dan gurih, dan dagingnya juga sangat empuk. Nah, walaupun proses memasaknya agak lama karena itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah sampai dagingnya empuk, dan telurnya juga sangat enak karena bumbunya itu meresap ke dalam telurnya. Nah, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.